Laksda Purnawirawan Heri Satya Negara meninggal dalam kecelakaan di Jalan Tol Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Juli. Kecelakaan tersebut melibatkan mobil Toyota Fortuner yang ditumpangi Heri dan truk tronton. Diketahui Heri Satya Negara adalah mantan komandan sekolah staf dan komando TNI Angkatan Laut. Dikutip dari tribunews.com, Laksamana Muda Heri Satya Negara kelahiran di Malang, Jawa Timur pada 17 Juli 1958. Ia merupakan keturunan dari seorang ayah yang juga seorang prajurit. Heri meninggal usia 64 tahun di Boyolali, Jawa Tengah pada 30 Juli sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Tak sendiri, Heri menjadi korban kecelakaan bersama sang istri yakni Roro Kenrespati dan supirnya, Frigat Inggris Tianto Putro. Pernikahan Heri dan Roro dikaruniai dua orang anak yakni Vega Antares Satyanegara dan Saula Alnilam Satyanegara. Laksa Heri Satya Negara merupakan seorang purnawirawan TNI Angkatan Laut. Beliau adalah penerima bintang Jalasena Nuraria. Selain itu, Heri juga menerima Satya Lencana Kesatiaan 8-16-24 Satya Lencana Bakti Sosial. Mengutip laman resmi TNI Angkatan Laut, Heri merupakan lulusan Angkatan Laut tahun 1983 atau Angkatan ke-28. Sebelumnya, Heri bertugas di Lemhanas RI sebagai TA Pengkaji Bidang Sumber Kekayaan Alam. Beberapa jabatan penting pernah diembannya baik di KRI maupun staf. Diketahui jenazah Laksa Heri Satya Negara dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan. Demikian informasi hari ini, nantikan berita terbaru lainnya hanya di Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!